Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Bowo dari kelas 11-1. Saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Wanita Berwajah Penyok. Dalam ruang pasung, wanita berwajah penyok. Terisolasi dalam sepi, hidup tanpa makna. Tangannya menggenggam rembulan yang sabit. Bahasa yang hanya dia mengerti. Cerita malamnya. Bertahun-tahun dalam gelap, tanpa matahari terang. Bercakap-cakap dengan bulan, sebagai satu-satunya teman. Sabit rembulan menyisir langit malam. Tapi ia tak pernah lelah, menghiburnya setiap saat. Hujan turun deras, langit menangis bersama. Deras air menimpa, kepala basah terkena. Wanita berwajah penyok tertidur lelap. Sinar kecil masuk, membawa cerita yang tersembunyi. Pagi datang, sinar menyapa ruangan. Wajah rembulan terpantul dalam genangan air. Senyumnya mereka, bahagia bersama sahabat. Di antara debu dan lumpur, mereka tertidur damai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.